Oke, sebelum masuk ke dalam inti videonya, ada giveaway 500 golden star. 100 golden star untuk 5 orang. Yang pengen ikutan, caranya gampang. Kalian tinggal like video ini, subscribe channel ini, dan komen ID kalian di bawah. Akan aku undi besok di hari Minggu, oke? Jadi, jangan lupa subscribe. Halo cuy, balik lagi di channel Firman Hai. Di Super Susina ada peran baru lagi. Setelah kemarin ada Backstabber yang udah diumumin akan rilis besok tanggal 1 April. Terus ada lagi Pemburu yang akan rilis besok di tanggal 1 Mei. Sekarang ada peran baru lagi. Dan peran ini mungkin akan rilis di tanggal 1 Juni ya. Untuk fraksinya adalah Impostor. Jadi lengkap bergantian, netral udah, SC udah, tersisa impostor ya. Untuk peran baru ini masuk ke fraksi impostor. Ini dia untuk perannya. Bukan apa, belum bisa dicobain, baru kayak ginilah. Seperti biasa setiap ada peran baru kan ada kayak gininya. Ini bakal bisa dicoba besok di tanggal 31. Aku screenshot dulu biar bisa diterjemahin ya. Nanti kan kalian bisa paham. Ini aku udah screenshot. Klaim dulu lah hadiahnya. Oke, aku bakal terjemahin dulu artinya. Oke, aku bakal terjemahin pakai Google Lens. Ini aku bakal terjemahin. Untuk peran barunya inisialnya licik. Untuk bagian atas biasanya ini adalah inisial ya, licik. Mungkin masuk ke nama tapi bukan nama aslinya, inisial aja. Inisialnya licik. Terus skillnya, inisial skill, mencuri langit dan mengubah hari, kemalangan, dan kemalangan akan mengubah, ulangin coy, aku salah tanda baca kayaknya. Mencuri langit dan mengubah hari, kemalangan dan kemalangan akan mengarah pada identitas baru. Impostor akan diluncurkan secara resmi pada 31 Maret. Mungkin tanda bacanya kayak gini, mencuri langit dan mengubah hari, kemalangan dan kemalangan, kayak gitu mungkin ya. Jadi inisial perannya adalah licik, mencuri langit dan mengubah hari, kemalangan dan kemalangan. Coba kalian komen di bawah kira-kira skillnya kayak gimana. Untuk tampilnya kayak gini. Nah, oke, nama perannya adalah licik. Ini adalah sebuah teka-teki ya. Jadi nama licik itu bukan nama aslinya. Terus untuk teka-teki skillnya, mencuri langit dan mengubah hari, kemalangan dan kemalangan. Kira-kira apa cuy skillnya? Di sini untuk dari tampilannya dia membawa pengeras suara kayaknya sih. Pengeras suara atau pistol itu. Mempunyai ekor. Di topinya ada gambar ular. Kalau nggak ular itu naga, kalau nggak naga itu huruf S. Cowboy kah? Nah. Oh, kayaknya dia ini kampak sih. Masalahnya kan di belakangnya kayak ada logo, kayak ada gambar kampak. Itu masuk kampak atau pengeras suara sih? Nah, selain ada peran baru impostor, di sini juga ada map baru. Untuk map baru aku nggak akan review, soalnya biasanya untuk skin dan map itu akan berbeda, kecuali banyak yang request ya. Nanti aku bakal review tersendiri, bikin video tersendiri review map baru di Super Susina. Karena biasanya kalau peran emang sama, tapi untuk skin dan map itu berbeda. Kemarin aja pas apa ya, pas event Imlek, mapnya berbeda coy. Jadi yang berbeda itu ada map, skin, dan event. Itu biasanya berbeda. Kalau untuk perannya sama. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.